Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada yang jawab, guys. Oke, ketemu lagi dengan gue Ervin Ardiansa alias Ervin City Channel. Nah, kali ini guys, gue mau ngajakin teman-teman melihat situasi malam ya, malam Ramadan di beberapa tempat di Kota Batam, tepatnya saat ini di daerah Batam Center, guys. Oke deh guys, kita lihat bagaimana keramaian, keseruan, atau situasi, atau suasana malam Ramadan di Kota Batam. Kita telusuri guys. Oke guys, cihu. Nah, kali ini kita berada tepat di kuliner guys ya, kuliner dimana kuliner ini sangat ramai banget guys ketika atau sebelum Ramadan guys. Jadi di sini tempat tongkrongan kuliner yang teman-teman sendiri mungkin bingung mau cari apa ya di Batam, tapi di sini tidak bingung guys, semua kuliner dan minuman makanan ada guys. Nah, tempat ini juga salah satu tongkrongan anak-anak muda Batam guys ya, dan menghabiskan waktu di malam hari guys. Jompi guys. Ada beberapa lagi guys ya, tempat yang nyantai ya, Turisim Pizza guys. Jadi Turisim Pizza ini menyerupai Pizza Hut guys, dimana menunya juga luar biasa guys. Ada beberapa minuman yang mungkin ada ya di daerah kalian, mungkin juga tidak ada guys. Dan ini adalah sudut kafe guys, dimana sudut kafe ini ramai banget ketika belum atau menjelang sebelum Ramadan guys. Kalian bisa kunjungi tempat ini guys. Nah, biasanya di daerah sini juga sebelum pandemi banyak kita temui bule-bule guys ya. Bule yang kadang menghabiskan waktunya sampai malam di sini guys. Dan alhamdulillah setelah dibukanya pintu Batam Singapura ya guys, ini Batam sedikit mulai ya guys ya, mulai ada kunjungan dari beberapa visitor dan juga beberapa bule-bule yang ada di luar Kota Batam guys. Dan ini adalah My Meal. Nah, tempat ini dapat kalian temui juga di daerah Batam Center guys, sejenis atau semacam minuman milk susu ya, perpaduan kolaborasi antara Thai Tea dan juga beberapa paduan-paduan kolaborasi minuman lainnya guys, menjadi satu dan cukup ya, cukup gurih, lezat dan segar guys. Gue pernah juga kesini guys ya, yahut deh guys. Nah, tempat ini juga sebelumnya banyak dikunjungi oleh orang-orang Chinese ya guys, cuma sekarang agak sepian karena mungkin pandemi ini guys. Banyak beberapa tempat kuliner ya guys ya, yang mungkin teman-teman Batam atau mungkin luar Kota Batam ingin mengunjunginya guys. Yuhu, dari tempat yang ekstrim sampai dengan yang non ekstrim guys, dapat kalian jumpai di sini guys.
Masih banyak sebenarnya guys ya, beberapa tempat kuliner yang dapat kalian lihat ya guys. Masih banyak guys ya, cuman kita lihat tempat di mana saat ini sedang ramai aja dulu guys. Tempat ini juga banyak dihuni oleh mereka ya guys ya, anak-anak sekolahan ya, terus siswa dan lain sebagainya guys. Nah, di samping tempat kuliner yang wah, kita juga dapat melihat situasi guys, situasi bazar malam ya. Tapi gue yakin banget ini bazar kuliner malam nggak bakal buka guys, karena bukanya dari jam 2 siang sampai dengan jam 6 sore guys. Bener banget guys, bukanya hanya sedikit aja. Tapi nggak masalah guys, di sini juga terdapat kuliner yang kalian cari guys, seperti ayam kremes Pak Tres, Pak D, sambal bakar trotoar ya guys ya, dan beberapa menu-menu lainnya guys. Wah, tentunya teman-teman bingung nih pada mau cari di mana, tepatnya di sini saja guys. Wow, bener banget guys. Oh, bazarnya udah pada nutup guys. Yang jelas kalau untuk situasi suasana kuliner bazar ini seperti apa, teman-teman dapat melihat video sebelumnya guys, video gue yang pernah gue tayangin sebelumnya guys. Oke, guys, sekian dulu informasi dari gue. Up to date selalu buat kalian guys, dan tentunya memberikan yang terbaik, informasi-informasi terkini guys. Gue akhiri dulu guys, dan sampai ketemu di kuliner tempat lainnya guys. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jangan lupa juga subscribe, like, and share TV channel.